Bertepatan dengan tilem sasih kepitu, ritual melaspas rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung digelar bertujuan untuk menyucikan bangunan serta sejumlah sarana pendukung yang berada di areal rumah dinas. Selesai dipelaspas, nantinya rumah dinas Bupati dengan fasilitasnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tuntasnya seluruh proses pembangunan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung yang berlokasi di sebelah barat areal Puspom Badung, ritual melaspas digelar dirangkai dengan prosesi carur sigane, ngeruak, nyekap karang, nyapuh dan mendem pedagingan. Digelar bertepatan dengan tilem sasih kepitu, prosesi melaspas dipuput atau dipimpin dua sulinggih, yakni Ide Bedande Gede Buruan dari Griye Peseraman Dharma Sabe, dan Ide Jero Gede Sengohu Tumburu Wase dari Jeroan Lambing Sibang Kaje. Ritual melaspas ini bertujuan untuk menyucikan seluruh bangunan serta sejumlah sarana pendukung yang berada di areal rumah dinas. Rumah dinas Bupati Badung sendiri mengusung konsep Hindu yakni Tri Mandala yang terdiri dari Utamaning Mandala ditandai dengan adanya Pelinggih, Madianing Mandala, dan Soring Mandala. Selain penambahan rumah dinas, kawasan Puspom Badung juga dilengkapi dengan fasilitas Badung Command Center yang berperan mengendalikan jaringan Wi-Fi di Badung dan akan dipasang pada pertengahan atau akhir tahun 2018 secara terintegrasi sehingga program Wi-Fi gratis bisa terrealisasi. Bupati Badung Inyoman Giri Praste berharap rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung dapat ikut dimiliki dan juga digunakan masyarakat dengan adanya fasilitas mulai dari ruang private, ruang pertemuan, hingga ruang umum terbuka atau public area. Kaitannya dengan teknis pelaksanaan, itu sudah sepenuhnya dilakukan di UPR. Maka rumah jabatan ini dan siapapun yang jadi bupati di Kabupaten Badung dan menjadi wakil bupati Kabupaten Badung, fasilitasnya seperti ini. Ritual melaspas rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung ini pun diakhiri dengan persembahyangan bersama. Dari Badung, Bagus Salit, iNews melaporkan.